harimau yang ketujuh. Siapanya? Keishanya? Keisha, ya. Kalau kalian jadi harimau nggak? Enggak. Kalau aku pengen jadi harimau di dalam skenario-nya. Enggak jadi singanya aja? Enggak. Kamu pengen ke Great Wall-nya Cina, tapi kamu nggak punya kesempatan ke sana karena budgetnya minim. Datang aja ke sini, The Lost World Castle. Kita mau opening. Ini nih, biasanya kalau misalnya kita lagi nge-vlog, diulang-ulang terus. 3, 2, 1. Halo netizen! Kali ini kita lagi ada di The Lost World Castle. Nah, kayak gitu tuh, ada kesalahannya tuh. Udah berapa kali ulang kita, Cak? 1, 2, 3 3 ini, 3 ini. 2 ini, sekarang ini yang keempat, take keempat. 3, 2, 1. Halo netizen! Kali ini kita lagi ada di The Lost World Castle. Okay, sesi pemotretan selesai. Dan oh iya, di sini The Lost World Castle ini ada di daerah Cangkringan ya, Cak? Ada di daerah Cangkringan Sleman. Kalau dari pusat kota itu sekitar 1 jam. Tiketnya, tiket masuknya itu Rp25.000 meskipun ditulisannya itu Rp60.000. By the way, di sini tuh masih ilegal atau enggak ya? Enggak tahu sih. Soalnya dulu itu katanya sempat ada kasus karena di sini ilegal. Tapi sekarang enggak tahu udah. Tararang. Kelas. Itu ada suara tandurewai semilepa ucuraya raya. Sang Korea, annyeong. Kinzeng. Ga kinzeng. Boya. Ini tuh mirip-mirip Jessica Sensi. Oh enggak, Jessica XS. Sensi. Sakura. Cita-cita ke Jepang cuma pengen foto sama sakura. Padahal di sini bisa sakura tiruan plastik. Ngekok. Nah, ini sekarang Ocha lagi ngeset kamera. Kita ngesetnya. Nah, begini. Kalau enggak ada tripod, kita biasanya menggunakan sarana-sarana yang ada, kayak misalnya kursi, terus tas, jaket, terus pokoknya segala properti digunakan untuk menghasilkan gambar yang bagus. Ada banyak pengunjung di sini yang sudah mulai berdatangan. Sekarang pukul 10:30. Sudah. Karena orang-orangnya sudah pergi, maka mari kita tag sekarang. Hah? Cak, lupa naskah. Mari kita follow. Kebiasaan. Yuk, piye naskahnya. Oke, tadi kita udah muter-muter. Jalan-jalan ya. Muter-muter The Lost World Castle. Oh, tadi openingnya bilangnya Castle. Castle apa? Ya. Castle. Ya, Rapopora. Nah, di sini itu ada berbagai macam spot foto yang bagus. Salah satunya Nah, tadi kita udah berjalan-jalan ya. Muter-muter The Lost World Castle ini. Di sini ada apa aja nih?
Di sini itu ada berbagai spot foto yang bagus. Nah, ada tembok Cina, terus juga ada rumah yang menyerupai rumahnya orang Indian. Ada juga 3 dimensi, ada juga spot foto-foto binatang kayak kuda, terus juga dinosaurus, dan pokoknya masih banyak lagi spot cantik di sini. Nah, perjalanannya buat ke sini itu kalau dari pusat kota Jogja sekitar 1 jam. Jadi lokasinya ada di daerah Cangkringan sana. Yap, dan tiketnya hanya Rp25.000. Nah, terus saran. Nah, saran nih untuk kamu yang pengen kesini, datang pada pagi hari atau sore hari, karena kalau siang hari bakal panas banget, kecuali kalau kamu bawa payung. Oke, gitu aja dari kita. Dadah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oh no. Itu Oca mau ngambil gambar. Mau ngambil gambarnya rumah yang menyerupai rumahnya orang Indian. Hati-hati. Ada orang gila. Cewek-cewek syariah ya, naik kuda. Panahannya mana, Mbak? Padahal kita udah selesai teks semuanya, tinggal pulang. Hei burung, gigit ya? Enggak. Kalau Ilham gigit ya? Ih bunyi. Nah, ada banyak spot foto di sini. Beberapa di antaranya ini Paradise Gate. Harusnya Paradise Channel. Bego banget. Masa gue bilang, cak, lihat itu ada dede-dedenya cakep-cakep. Begitu dilihatin, ternyata itu anaknya Pasha. Anaknya Pasha. Tuh di belakang. Sekali lagi. Ini tayangnya kapan nih? Tahu deh, ada Gesia sekarang. Ada Gesia juga. Ini ceritanya kalian jadi apa itu di situ? Saya jadi teman anak. Jadi itu. Jadi anak nakal ya? Anak baik. Kalau yang Gesianya? Gesia anak baik teman saya. Oh, bukan jadi yang kayak pangeran-pangeran gitu ya? Iya, nanti jadi pangeran harimau. Oh, pangeran harimau. Harimau yang ketujuh. Siapanya? Gesianya. Gesia, ya. Oh, kalau kalian jadi harimau enggak? Enggak. Kalau aku pengen jadi harimau di dalam skenario-nya. Enggak jadi singanya aja. Enggak. Saya anti narkoba. Dadah. Makasih. Ya. Okay, perjalanan kita selesai. Belum. Dah. Masih ada banyak tempat, tapi nanti nunggu episode-episode. Yes. Segitu aja makan atas kealayan kita. Dadah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Apa tak? Tukeran deh pak. Ayo nyanyi tak? Gak bisa. Tapi saya dance sexy. Dah.